hadiahnya unit motor. Fasilitasnya lengkap di sini, nanti ada. Lihat ke atas, ceilingnya tuh tinggi banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Bajet, bubu, kucing, dadah. Itu dong, bodoh dia. Halo guys, balik lagi dengan gue Ari di Reviewin. Kali ini kita mau review lagi perumahan yang keren banget nih rumahnya. Ini gue lagi di daerah Kabupaten Bogor. Pokoknya jangan di skip ya teman-teman ya videonya, karena kita bakal review lengkap sampai dengan harganya dan juga lokasi segala macam udah ada di video ya. Nggak terlalu jauh dari BSD sama Pamulang. Ya benar, nggak dekat juga ke arah BSD ke Pamulang. Oke, weh, kita tunggu di rumahnya ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung di klik like, terus komen di bawah kalau ada pertanyaan, di subscribe yang pasti biar kita semangat untuk cari-cari perumahan lainnya, dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sampai ketemu di perumahannya. Dadah. Dadah. Oke, teman-teman, jadi gue sekarang udah sampai di lokasinya. Ini project ke-6 perumahan Pesona Rembulan. Yang belakang gue bisa lihat. Jadi ini namanya Pesona Rembulan Mungil. Nah, lokasinya itu di Gunung Sindur. Ini bisa dilihat, teman-teman bisa lihat ya. Ini rumah satu lantai, tapi modelnya keren banget. Ceilingnya juga kayaknya tinggi tuh. Modelnya industrial banget nih teman-teman ya. Yang pasti harganya murah. Nah, ini yang tipe yang ini tuh tanah 60, luas bangunannya 30 ya, 30/60. Yuk, ini carportnya juga udah lebar. Nah, ini mungkin bisa untuk 2 mobil. Cuman emang mepet banget. Tapi yang pasti udah keren banget, udah pakai rabat beton. Nah, di sini juga masih ada taman lagi nih. Di area sini masih ada space untuk taman. Yuk, kita masuk sini. Nah, ini juga dikasih bata ekspos. Jadi fungsinya penghalang juga dan membuat rumah itu jadi lebih estetik banget ya, lebih kayak jadi rumah industrial banget lah. Nah, di sana juga ada list-list untuk phonewood-nya tuh di ujung sana. Dan di tengah-tengah ini juga ada jendela yang besar. Yuk. Jadi ini keramik di teras. Dia udah pakai 60x60. Terasnya juga masih cukup luas ya teman-teman ya. Nah, ini tadi fungsinya ini bata ekspos itu. Jadi kalau teman-teman buka pintu nggak langsung ke depan ya. Jadi masih ada ditutup sama roster ini. Yuk, kita masuk ke dalam. Nah, bisa teman-teman lihat ya pintunya. Ini sama kayak di Pesona Rembulan Resort. Jadi model pintunya seperti ini. Ini padahal harga rumahnya harga rumah murah, tapi keren banget ya. Modelnya gini juga.
Tapi yang pasti untuk kusennya dia semua udah pakai aluminium nih kusennya nih. Sampai atas itu juga ada jendela lagi. Kita lanjut ke bawah. Ya, bisa teman-teman lihat lantainya dia udah pakai homogeneous tile 60x60. Jadi ini tuh udah keren banget ya. Rumahnya tuh udah terlihat mewah banget ya, teman-teman. Walaupun harga rumah murah. Terus yang pasti lihat ke atas. Ceilingnya tuh tinggi banget. 5 meter. Jadi kalau teman-teman mau bikin lantai mezzanin, ini bisa nih. Tuh ada jendela juga besar di atas untuk pencahayaan. Jadi rumah ini kalau siang nggak perlu nyalain lampu banyak-banyak, dia udah terang. Nah ini teman-teman bisa dijadiin tempat untuk ruang tamu atau ruang santai. Ini semua ini hanya karena di rumah contoh ya. Terus ini jendelanya yang bisa dibuka, jendela juga aluminium semua, cukup besar. Lanjut ke kamar dulu aja deh ya. Jadi di sini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nih, kamar tidur yang utamanya di sisi sebelah sini. Yang tadi ya, yang ada jendela di sini. Tapi yang bisa dibuka ini yang di atas nih. Ini bisa jadi referensi teman-teman kalau mau bikin rumahnya seperti kamarnya seperti ini. Lemari dan lain-lainnya. Cukup luas. Ukurannya 2,5 meter × 3 meter. Jadi lebarnya 3 meter ya. Oke, kita ke sini. Jadi kamar mandinya itu ada di antara kamar dan kamar utama dan kamar anak. Ini kamar mandinya yang pasti ini sanitarinya udah kloset duduk, ada di shower dan lain-lain. Oke, ini kamar anaknya ya, teman-teman bisa lihat. Cukup luas. Ini juga bisa jadi inspirasi teman-teman kalau mau bikin kamarnya seperti ini nih konsepnya. Oke, nih ada jendela juga di sisi sebelah sini yang menghadap ke area dapur. Ini ada dikasih pintu sliding loh. Terus yang pasti dia juga udah ada jendela juga. Jadi emang di rumah ini full jendela semua. Karena konsepnya industrial. Dan ini untuk dapurnya ya. Jadi nanti dapat tempat apa? Meja ini dan zincnya ini. Ini hanya karena di rumah contoh nih. Dan area belakangnya juga masih cukup luas ya teman-teman ya, bisa dilihat nih ukurannya kurang lebih nggak jauh beda sama di ruang tengahnya nih. Ini bisa dijadiin untuk tempat makan, meja makan atau ruang cuci-cuci. Tapi yang gua ini bener-bener ini harganya masih di 200 jutaan tapi dengan spek seperti ini, double dinding, terus ini juga tinggi banget ceilingnya, bisa dijadiin mezzanine. Bisa banget nih. Oke teman-teman, jadi ini tipenya nih ya, tipe 30/60, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 karpot, ruang tamu, dan dapur. Dan ini desain denahnya nih ya, kalau teman-teman tadi kurang jelas, nih kita zoom lagi. Lalu ini spesifikasinya ya,
dia udah pakai apa namanya, double dinding, bata ringan, terus rangkanya juga baja ringan, dan ini lantai-lantainya ya, bisa teman-teman lihat. Terus ya industrial banget, roster conwood, fasad kaca, high ceiling sampai 5,5 meter. Terus instalasi listriknya itu 1300 watt, airnya itu pakai semi jet pump. Nah, ini yang ditunggu-tunggu teman-teman. Jadi ini adalah price list pesona Remburan Mungil. Ya, lokasinya itu di Gunung Sindur yang pasti ya. Terus dia juga ada dua tipe ternyata ya. 30/60 dan juga 36/66. Harganya itu cash kerasnya itu di 245 juta. Rumah komersil cantik begini harganya 245 juta ya, teman-teman ya. Tapi ini untuk yang cashnya. Dia ada 3 pembayaran ya teman-teman ya, jadi cash keras, terus cash bertahap, sama ini KPR. Cuman saat ini infonya sih masih cash keras yang di ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen beli ini dengan cash keras 245 juta, itu masih banyak promo lainnya. Terus ini hooknya itu 2 juta per meter, booking fee-nya itu 5 juta, nah ini persyaratannya. Ini ketentuannya, sorry. Dan ada promo free legalitas sampai dengan SHM, semi jet pump, free motor kalau yang cash keras tuh, dan free logam mulia. Ini bisa teman-teman lihat. Nih, ini motornya Honda Beat kalau teman-teman beli cash keras. Dan ada juga promo lainnya nih teman-teman ya. Ini contoh beberapa promo yang lainnya nih. Semua perlengkapan rumah tangga ya, ada microwave, blender, air fryer, terus koper, vakum, dan lain-lain. Gimana teman-teman, tadi udah lihat kan contoh rumah yang tipe 30-60 di Pesona Remburan Mungil. Jadi lokasinya ini ada di daerah Gunung Sindur. Nah teman-teman bisa memiliki rumah yang konsep modelnya keren banget tapi dengan harga terjangkau. Tapi untuk saat ini sistemnya cash bertahap sampai dengan 3 tahun bisa ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau beli cash itu ada hadiahnya unit motor. Nah dia inden ya. Untuk indennya itu sekitaran 3 tahun. Karena ini masih dalam proses lahan di sana ya. Dan dia lahannya itu ada 10 hektaran kurang lebih. Fasilitasnya lengkap di sini, nanti ada masjid, ada water park, terus ada juga clubhouse, terus ada mini soccer juga. Terus area memanah juga ada, area berkuda juga ada. Model kayak gini ini kurang lebih sama rumah subsidi nggak jauh beda. Tapi ini speknya udah keren banget. Sekian dulu video dari gue. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lagi cari rumah. Pokoknya jangan di skip videonya. Tonton sampai habis. Terus kalau ada pertanyaan, komen di bawah. Terus di like. Yang pasti di subscribe. Karena subscribe itu bikin kita semangat untuk cari-cari perumahan lainnya. Dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasi. Biar nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke. See you guys, sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning.